Okay, hi semua. Saya Demi Angry di Seberang Jaya Penang di Watson. Jadi orang utara semua, InsyaAllah set lagi, ya. Yeah? Saya akan berjumpa dengan anda. Jadi sambil-sambil tu, assalamualaikum. Okay, sambil-sambil bersedia ni, saya alang-alang tu kita buatlah tutorial, live tutorial. Okay, hi, assalamualaikum. Hi Farah. Hai Hani Sapri, hello Ija Mustafa, hai Nurul, hai. Jangan terkejut lah, saya sebenarnya cantiknya tak make up lagi. Okay, kita live di TikTok Shop juga. Jadi, saya nak bagi jugalah. Sebetulnya alang-alang saya buat meet and greet di Watson Seberang Jaya, bolehlah saya tunjuk terus apa yang saya pakai. Okey, apa yang saya pakai untuk anda semua, mana yang ada di Seberang Jaya ataupun tempat-tempat yang berdekatan nak beli produk untuk meet and greet bersama dengan saya, boleh tengok apa yang saya pakai. Okay, sekarang ni saya pakai Timeless Collection. Okey, Timeless Collection ni adalah produk terbaru daripada Simplicity. Okay, hai semua, selamat hujung minggu. Okay, hari ni saya live ni untuk produk. Okay, jangan terkejut lah kan, Absal City tiba-tiba makeup ni. Okay, ini adalah live saya untuk produk saya. Kita tak makeup tak apa. Terima kasih yang bagi saya gift. Tak. Tak puas dengan masa Tok T nyanyi. Okay, konsert tu insyaAllah kan ada konsert lagi, jangan risau. Tapi sebelum tu, okay, saya sekarang berada di Penang, Seberang Jaya. Jadi saya akan bertemu dengan pengguna produk Simplicity, di mana mereka akan purchase produk bernilai RM80 sahaja. Boleh meet and greet dengan saya, RM80 ke atas ya. Kalau lebih lagi, lagilah dapat kesempatan. So saya tunjuklah apa produk yang saya pakai. Okay, dan anda boleh tengok kat beg kuning tu apa, semua produk Simplicity. Terima kasih yang anda membeli, dah start membeli, terima kasih banyak. Okay, ini adalah cushion foundation produk terbaru saya. Best sangat, dan dia punya efek pada kulit wajah anda memang sangat-sangat cantik. Dia boleh glowkan muka kita, nampak lebih gebu, gitu. Saya dia tak cukup tidur, bawah-bawah mata ni semua boleh cover dengan saya punya cushion foundation ni, Timeless. Terima kasih yang dah membeli, ada yang dah start beli, terima kasih. Tinggi sangat kamera tu, muka tu tutup. Oh, iya ke? Oh, memang dia tak nampak penuh ke? Nampak. Nampak. Nampaklah. Oh, iya ke belakang? Okay, saya close up ke better dah sebenarnya? Better. Okay dah, eh? Okay. Kat mana? Yang ni. Yang ni boleh jauhkan sikit. Okay. Hai semua. Terima kasih yang dah beli dekat TikTok Shop saya. Okay, saya baru nak start dengan saya punya cushion foundation. Ni cushion foundation saya pakai Timeless, Simplicity Timeless. Anda boleh beli dekat dalam kita punya beg kuning. Saya pakai warna light beige. Okay, light beige. Tu dia, dia punya dia punya macam mana dia tutup semua saya punya bawah mata lebam ni. Maklumlah, anak tak sihat, tak cukup tidur, itulah ibu-ibu ya. Mana yang ada masalah anak kurang sihat, kita memang antara insan yang berjagalah. So pagi tadi saya dah bangun pukul 5, bergerak ke airport siap-siap. Jadi memanglah muka mengantuk tu tak boleh nak elak. Tapi kita boleh tutup bila adanya produk Simplicity ni. Cushion foundation ni memang favourite saya lah. Okay, mata lebam kita tutupkan. Nampak? Dia boleh buatkan muka kita lebih glow. Kan? Dia lebih cerah. Nampak? Okay.
nak makeup raya nanti. Betul, anda boleh dapatkan produk ni untuk makeup raya ya. Fitri nak ni tak? Nak pin tak untuk? Ya, yeah. Okey, jom. Saya pun nak kejar waktu ni sebab saya dah janji dengan saya punya pelanggan di Seberang Jaya. Pukul 11:30 kita nak jumpa. So, saya makeup ni adalah makeup yang paling express. So, anda boleh belajar. Ha. Produk baru ke? Ya. Okey, ini kena betul-betul kita ratakan dulu. Yang ini. Okey. Wah, mata ni penting. Ya Allah. Memang mengantuk, saya tak tidur pun dalam flight tadi. Jadi, memang nampak sangat lah mata saya. Nak tulis apa? Okey. Okay. Dah cover dah. Alhamdulillah. Dah cover dah. Nampak tak? Ha, dia punya cover tu. Hujung mata, bawah mata. Kemudian saya akan pakai apa tau? Ni ya, cushion foundation dapatkan. Beli dekat bawah dekat beg kuning saya. Terima kasih yang dah beli. Terima kasih, Masya Allah. Ini cushion foundation saya. Saya pakai warna light beige hari ni. Sebab apa? Hari ni kita pakai light sebab wajah saya kusam, tak cukup tidur. Ini saja. Okey, saya pakai 2K saya. 2K daripada Timeless Collection juga. Ada dekat. Oh, okey, saya berdiri sikit lah. Sebab kita muka saya tertutup dengan komen. So, saya naik sikit. Mahal tak? Tak. Tak mahal lah. Okey, nampak eh? Okey, now saya pakai kita punya 2K. Saya pakai brush sebab saya suka. Dia punya brush punya efek tu lagi soft. Ha, macam tu. Nampak? Ha, tengok. Terus. Terus gebu. Kenapa? Yang boleh mai-mai ramai-ramai dekat Seberang Jaya sebentar lagi. Saya akan berjumpa untuk produk, jualan produk Simplicity Meet and Greet. Okay, now. Kan dah gebu. Okay. Kalau tengok tak adalah nampak macam tepung gomak sebenarnya ya. Warna saya punya 2K Natural Beige. Tengok, kalau saya pakai cushion foundation light beige, saya suka balas dia dengan 2K Natural Beige. Satu tone dia kurang sikit sebab tak nak nampak terlalu putih. So wow, gebunya. Saya pakai brush ni sebab dia punya finishing dia lagi rata dan lembut. Saya just macam ni je. Masya-Allah. Ha. Okey dah. Alright, terima kasih yang dah beli tu. Now saya nak tunjuk saya pakai eyeshadow daripada koleksi Diamond. Diamond Collection. Okay, Diamond Collection Eyeshadow Palette Snowflakes. Ada kat beg kuning. Ini memang senang kalau pergi travel. Bawa ini je. Senang sangat. Brush tu kena beli ke? You all kena carilah. Sebenarnya kita ada sponge dalam ni. Terpulang. Kadang saya pakai je sponge dalam ni. Tapi bila saya nak efek yang lebih mata gebu. Lebih gebu, lebih sempurna. Dia punya softnya texture tu sebab kita punya ni memang terlalu halus. Bila masuk dengan brush tu, dia jadi macam wow. Nampak airbrush punya effect. Okay, now eyeshadow. Kita siang hari, so saya tak nak over. Saya pakai warna-warna natural saja. So, okay. Saya nak mulakan dengan warna ni. Warna ni, okay? Warna ni. Okay, bahagian dekat kita punya tulang mata. Saya suka buat makeup. Alamak, cim. Alah, kesiannya Mizamizu nak pergi tapi masih dalam ward, kaki patah. Patah kaki, insyaAllah. Semoga segera sembuh, nanti kita jumpa nah. Banyak lagi masa. Okay, terima kasih. Mana yang dah beli produk saya, so terus saya bawa ke batang hidung saya. Terus senang jadi saya punya shading. Alright. Mana ni? Saya dari Terengganu hadir support. Terima kasih. Okay, senang je nak makeup ni. Kalau kita tahu menggunakan warna ni. Boleh beli ya. Eyeshadow palette ni dekat saya punya beg kuning. Okay, saya pakai Diamond Collection.
Diamond Collection Snowflakes. Saya makeup semua. Kalau boleh memudahkan anda, apa kita ada banyak warna ni, boleh pakai. Terima kasih dah beli. TikTok Shop, terima kasih banyak yang bagi bunga. Terima kasih Izan. Terima kasih. Ada yang tanya tak buat kat Sarawak ke? Macam mana Fitri? InsyaAllah kita nak buat tour ni. Kalau boleh semua tempat kita nak pi. Sebab saya dah rindu sangat. Dulu kan kita tak boleh buat meet and greet lagi. Tapi sekarang bila dah boleh, InsyaAllah kita akan kembali. Okay. Apa tu? Bergema kat rumah ni. Okay, nampaknya dekat bahagian tulang ni dah sempurna. Kan? Jadi sekarang saya nak pakai warna untuk dalaman dia. Saya guna warna apa ya? Okay, baju saya warna-warna macam apa? Bukan champagne. Macam maroon, chocolate brown. Okay, yang gitulah. Jadi saya pilih warna ni. Sama macam warna baju saya. Ini dua ni. Saya boleh pakai. So, pakai warna ni lah. Cantik sikit. Warna ni, warna ni, warna ni. Terima kasih yang membeli. Kita letak di bahagian dalam mata. Dalam kelopak mata. Tu dia. So, warna ni pun cantik. Kan, bila kita dah pakai kat mata ni, macam ada warna-warna bata. Batu-bata tu, ini dia warna dia. Memang cantik sangat. Kemudian, kita bawa lah warna ni pergi ke bawah mata. Saya tunjuk teknik makeup yang senang. You all pun boleh pakai. Ada senang tu, banyak-banyak warna ni macam mana nak pakai ya? Macam mana nak pakai ya? Itu saya dah tunjuk dah. Saya dah pakai, memang cantik. Terima kasih Rauzana, terima kasih. Kena try dulu. Terima kasih yang dah beli. Okay, selain daripada produk yang saya pakai sekarang ni, ada lagi produk-produk lain yang mungkin anda semua nak top up. Dah habis dah kan kat rumah. Nak top up. Pakai, tambahkan dia punya kilat tu. Tengok. Kan? Senang je. Saya jual barang ni supaya anda boleh bermain-main dengan warna ni dan melengkapkan lagi penampilan anda. Senang. Dia punya line telefon tak kuat. Minta maaf lah ya kalau ada lag-lag ni. Allahu Akbar. So saya nak pinjam siapa punya ni line. Tak ada, sini pun tak ada wifi ya. Minta maaf.
Okey, tengok mata saya. Ah, dah cantik dah. So sekarang apa kita nak buat? Kita buat eyeliner pula. Mari kita letak eyeliner. Dekat Watson ada. Okey, semua produk ni, salah. Mana yang beli melalui TikTok Shop, anda boleh tengok saya nak. Nampak mata segar. Okey. Nanti saya touch up lagi ya, jangan terkejut. So, kilatan ni perlu jugalah kadang-kadang membantu untuk nampak. Memang mata saya mengantuk sangat ni. InsyaAllah. Okey, sila beli di beg kuning saya. Ni jangan terkejut, kita belum blend lagi. So, nanti saya blend. Okay. Kalau tak pakai foundation ataupun kita punya cushion foundation nak pakai tweaked, boleh. Tak ada masalah. Kalau anda pakai tweaked, anda boleh, kalau nak ini, boleh juga basahkan. Basahkan tweaked anda untuk dapatkan efek dia sama macam kita pakai foundation. Itu je. Pusing-pusing lagu tu lah. Kena pandailah guna jajak-jajak eh. Saya nak tegakkan sebab awak tak nampak muka saya. Sabar. Baru lega. Terima kasih yang dah membeli. Saya nak teruskan makeup saya. Nanti lambat saya muncul. Okay. Alright. Ini nampak ni. Songket. Songket collection. Okay. Songket collection ni. Saya nak buat eyeliner saya. Saya suka buat eyeliner di bahagian hujung mata sahaja. Kita tak merebak-rebak ke satu. Okay, saya buat bahagian hujung je. Tengok macam mana saya buat ya. Eyeliner daripada Songket Collection ni pun best. Antara favourite saya juga. Kita ambil hujung je. Dan nak nampakkan mata kita lebih, apa orang kata, lebih besar. Share lah rutin diet nantilah. Tak berjaya lagi ni. Bila betul-betul berjaya nanti saya akan share dengan anda. Okay, tarik eyeliner tu. Kita nak buat mata Korea. Kasih panjang sikit. Okay. Eyeliner Songket ni memang antara yang saya suka. Saya belum beli. Belilah dekat isteri. Apik Bob. Beli kat isteri. Kalau tak ada isteri, beli kat adik-adik, kakak, mak. Mesti dia pun suka. Gila kata. Okay, jom. Kan nampak eyeliner saya dah tarik. Eyeliner ni pun saya ada letakkan di dalam beg kuning. Anda boleh beli. Saya buat ujung aje. Bismillah. Eyeliner kalau pakai dark white, saya memang dark white tau. Pakai ink atau gel, memang saya agak kekok sikit. Tapi kalau pakai pensel, Masya Allah, saya boleh laju macam lukis. Ada orang dia ada kelebihan dia bila dia ada barang yang selesa bagi dia kan. So, macam tu juga saya. Tapi tak apa, semua okey je. Nampak eyeliner saya? Alah. Macam mana? Terima kasih bagi bunga. Terima kasih. Okay. Dah buat eyeliner. Mari kita buat kening pula. Kening, kening. Sat. Salam Dato'. Umur 50 tahun. Apa sesuai nak pakai semestik? Pakai. Okay, puan. Boleh pakai New Age. New Age boleh beli. Saya dekat TikTok shop saya ada jual. Ya, yeah, New Age kalau nak pergi kat kedai terus atau pergi dekat saya punya faham ya? Ada jual. Chanel nak ni esok lah ya, esok kelusa bagi kita nasi apa Kak Zee? Chanel, kita nak nasi apa?
Shombi, okay? Sebenarnya dia nak hantar tapi betul. Kat dia tak sempat. Betul. Hari ni kata nak bagi nasi Shombi tu. Tapi Siti ada kat Penang. Kita makan nasi Shombi Penang je lah. Tapi tak apa, kita boleh makan lagi. Nanti hantar kat rumah Kak Iti esok lusa ke apa ya. Sebab ada kat rumah. Rasa tak puas hati nak tambah lagi eyeliner ni. Saya memang suka. Alright. Jom. Jangan tunggu lagi, kita nak pakai apa pula ni. Mari kita pakai mascara. Tapi sebelum tu, sebab nak nampak lebih menyerlah, saya nak pakai bulu mata. Bulu mata. Okay, tolong Fitri, ada tak bulu mata saya dekat situ? Eh, ada kat sini. Allah, yeah, thank you. Ada. Okay, jom dapat tengok saya pakai bulu mata. Cepat, kita ada berapa lama lagi, Fitri? Kita ada 15 minit. 15 minit? Masya Allah, Siti Nurhaliza, cepat. Macam mana saya punya gam bulu mata dekat dalam beg tadi. Thank you. Okay, gam bulu mata. Okay, boleh beli dekat ni. Terima kasih mana yang dah beli. TikTok shop. Terima kasih bagi gift kat saya. Ya Allah. Terima kasih yang mana yang dah beli. Cik tolong beli kat TikTok shop. Nah, anda boleh dapatkan semua produk yang saya pakai hari ni. Saya pakai hari ni semua produk daripada Simplicity. Okay, saya nak pakai bulu mata. Cepat, Toti, cepat. Okay. Sabar, set. Oh, kedah. Oh, tara. To. Saya dah biasa dah sebab dengar. Family kan? Family Datuk K orang Kedah. Eh, tapi saya orang Kedah lah. Turun-temurun, keturunan saya orang Kedah. Belah mak. Orang Kota Kuala Muda. Belah mak saya. Okay, saya pakai bulu mata. Kepit dululah. 15 minit je, Mak Iti. Okay, faham. Tak apa. Tempat yang saya duduk ni dengan lokasi meet and greet dekat saja. Okay. Siap-siap kita kepit. Okay, jom. Pakai bulu mata dulu. Bismillah. Ayuh, dia orang tukang kat atas. Bulu mata ni adalah benda yang paling susah jugalah nak pakai. Kalau orang tak biasa kan, dia kena senyap je. Tapi ni kena cakap. Ha? Ah, tu dia. Cermin tu mengejek ke ni? Okey, tengok. Tengah duk tumbuk sambal orang atas. Ya Allah, betul. Rasanya lah, betul. Tu dia. Dah pakai bulu mata ni lain macam sikit lah kan. Tapi maskara kita ni bukan apa, saya nak tunjuk jugalah kan. Takut you all tak tahu. Ada kotor kat dahi. Ha? Ada kotor? Tak ada lah. Okay. Saya tunjuk ya, satu ni pakai bulu mata. Sebelah lagi saya pakai maskara ni, favorite saya. Anda boleh jadi tajam mata betul. Anda boleh beli ni dekat saya punya TikTok shop dekat beg kuning. Ini adalah antara maskara favorite saya yang paling-paling saya suka. Sebab apa? Dia boleh keluarkan semua bulu mata saya yang pemalu ni. Saya ada bulu mata, tapi bulu mata saya halus dan dia susah nak kelihatan kalau brush yang saya guna ni tidak berjaya mengeluarkan dia. Jadi saya punya maskara ini antara yang banyak-banyak. Ini adalah yang paling saya favorite. Ada juga yang favorite yang lain, tapi ini paling-paling-paling favorite. Sebab dia keluarkan satu persatu bulu. Sama, dia macam kan? Betul. Sama. Okay, nampak? Sebelah-sebelah. Sebelah pakai bulu mata, sebelah tak pakai bulu mata. Tapi dia punya keluar tu
Ya, yeah, makcik atas tengah tumbuk apa dia, masak sampai belacan kot. Tengah tahu bawahnya ada datuk. Nampak? Nampak tak? Ini tak pakai bulu mata, had ni pakai bulu mata. Beza dia sikit je. Betul tak? So, dapatkan ini. Ini memang favourite saya. Saya tak tipu. Sungguh. So, kita buat bawah mata. Bawah mata pun susah nak keluar. Tapi, oleh kerana brush yang kita buat ni, kita hasilkan brush dia ni, boleh keluarkan bulu-bulu yang bawah mata saya ni yang sangat pemalu untuk beraksi. Wah, gitu. Nampak? Ini favourite saya lah. Saya sampai simpan stok saya berapa, Fitri? 10. Saya kata ni saya nak. Okay, ni saya nak. 10 langsung saya beli. Beli tau. Walaupun founder, kita support lah kita punya produk. Kita beli. Kan? Nampak tu? Ni pakai bulu mata, hak ni pakai maskara. Tu dia. Maskara ni best. Skincare tak ada sales ke, Fitri? Orang Sabang Jaya dah standby. Sabar. Orang tanya, skincare tak ada sales ke? Belum lagi, sabar. Tapi kan sebenarnya kalau ada di KL, kita tengah buat apa? Jualan apa? Jualan warehouse. Warehouse sale ada di bangunan PKNS. Shah Alam. Nampak? Makeup ni sebenarnya kalau kita tahu nak gunakan dia, sikit-sikit je dah tu cukup. Tak payah beria. Bukan macam nak buat konsert ya. Saya makeup ni memang untuk kemunculan saya, meet and greet. So alamak, tak apa. Satu lagi bestnya saya punya maskara ni, kalau kita tercucuk lebih, kan mata kita tercucuk lebih, tak apa, jangan risau. Dia punya dawat tu kita biar kering. Janganlah masa tu terkena terus nak cuci tau. Nanti dia dia apa? Dia nampak apa, bersepah. So tak apa, bagi dia kering dulu. Nampak bawah mata saya. Bagi dia kering dulu. Nanti bila dah kering, kita ambil cotton bud, sapu je. Terus dia terkeluar. Nampak makeup saya. Keluar satu persatu bulu saya dia. Dia tarik keluar. Tu dia. Jadi kalau sebelah ada pakai bulu mata, takkan sebelah lagi nak biar macam tu kan? So, saya kenalah samakan. Jadi, kenalah pakai bulu mata satu lagi. Nak tak nak. Okay, tak apa. Sebab saya nak tunjuk tadi beza. Saya pakai bulu mata sebelah dengan saya pakai maskara. Tak ada beza sebenarnya kan? Tak ada beza yang ketara. Tinggal lagi kalau pakai bulu mata ni, of course lah, dia akan lebih panjang sikit. Macam tu. Tapi, tak pakai bulu mata pun, nampak? Tinggal berapa minit ni dia dah tukti sambak-sambak. Sebab 10 minit. Kita jalan kaki je dah sampai. Jangan. Nanti sepanjang jalan. Okay. Sikit lagi. Muka sis macam Tok T lah. Muka Tok T macam saya. Okay, jom. Sebenarnya paling banyak ambil masa adalah mata. Sebab mata ni penting kan. Dari mata turun ke hati. So mata ni saya ekstra sikit lah. Bila pakai bulu mata, dia ambil masa. Lepas tu pipi, shading, blusher, dah settle. Okay, saya pakai bulu mata sebelah lagi ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Bila pakai bulu mata, dia dah tercongek kan. So bulu mata ni akan terganggu sikit lah. Gam dia, ya Allah. Sabar. Tak apa, biar je gam tu kering. Nanti baru kita kacau dia. Okay, kita betulkan balik gam ni. Sapu-sapu je dah. Kan? Alright. Betulkan sikit lagi. Okay.
Okay, berjaya, berjaya. Okay. Lepas tu, bila kita dah pakai bulu mata, depan dia memang macam ada yang tak terisi kan. Macam ada satu line tak terisi. Kita ambil eyeliner tadi, Songket Collection ni, buat kat depan pula. Sikit sahaja. Cuma untuk mengisi kekosongan. Okay. Okay, orang Seberang Jaya, sabar. Kalau boleh, beli dulu produk. So, senang anda boleh beratur siap-siap. Okay, saya dah nak siap dah. Tinggal nak buat shading ya. So, saya guna apa tau? Shading saya ini. Daripada Pearl Collection. Ramai dah, Masya Allah, Alhamdulillah. Okay ni, coklat ni. Jom, Bismillah. Siti Nurhaliza buat hidung. Hidung mancung. Ini juga ada di beg kuning. Ya. Yeah. Dan juga di layar. Ya. Yeah? Okay, Siti nak cepat. Okay. Tengah ada promosi dekat mana? Sekarang tengah ada promosi dekat Okay, mana yang dekat TikTok Shop, anda boleh beli di dalam saya punya beg kuning. Terima kasih anda beli juga. Alhamdulillah. Bila saya tunjuk cara pakai, anda baru dah dapat idea kan macam mana nak make up dengan menggunakan produk saya. Okay, tu dia. Mantap. Okay, sekarang saya nak buat kening saya. Okay, saya nak buat kening saya. Shading ni jangan risau, saya touch up banyak-banyak sebab warna dia very light. So dia nampak natural, tak ada terlebih ya. Jadi nampak hidung saya mancung sikit lah. Okay, dagu sikit. Terima kasih yang dah beli. So jom, kening. Kita tak ada tak? Fitri ada tak? Kening. Aduh. Okay, saya pun memang dah kehabisan stok. Saya punya eyebrow pencil tapi saya pakai apa yang ada ni. Apa yang saya ada, saya suka antara pilihan-pilihan saya. So jom, saya lukis kening. Part yang paling saya suka adalah kening. Okay. Untunglah anda boleh tengok saya daripada saya tak make up sampai saya make up. Boleh belajar macam mana saya bersiap. Sebab tu saya make up sendiri. Lebih cepat lah daripada kadang setengah jam pun saya dah boleh siap. Kadang paling cepat 20 minit. Okay, sebab kita buat TikTok live ni, dia lama sikit lah sebab kena bercakap kan. Bercakap dan juga make up. Tu dia. Okay. Beruskan dia. Kan kening saya. Terima kasih yang dah beli kat TikTok Shop saya. Mana beli? Beli Tweaked. Ni salah satu lagi Tweaked favorite saya. Saya kalau touch up, saya pakai yang ini tau. Ini forever. Yang timeless tu saya suka sebab apa? Dia boleh effect glow. Betul. Kita punya produk produk development kita ada bersama dengan kita, Fitri sebelah saya. So dia akan beritahu saya ataupun saya akan share dengan dia setiap kali apa produk yang saya nak buat dan apa dia punya effect. So untuk timeless ni memang dia punya effect adalah nampak muka kita glow, cerah dan cantik. Dan juga of course lah cantik, awet muda, nampak macam K-pop. Putih-putih glow K-pop. Gitu. Okay, nak siap dah, jangan risau orang Seberang Jaya. Beratok dulu, siap-siap. Keluarkan handphone, mana yang nak selfie. Jangan tiba-tiba nanti depan saya barulah alamak. Alamak, baru nak buka handphone ke apa. Dah ready dah ni nak ambil gambar. Side mana, belah kiri ke belah kanan ke. Nah? Okay, dah nak siap, jangan risau. Okay, ini saya buat kening saya. Okay. Selagi tak tebal tu, tak puas hati. Okay, ini kening saya. Memang kening saya lah, kening orang lain pula kan. Yes. Okay. Wow. Okay, sorry, tolong. Sorry, Fitri. Tak apa. Okay. Jadi sekarang saya nak lembutkan kening yang saya dah lukis tu. Saya ambil balik color ni. Yang shading blusher ni. Shading blusher ni saya ambil balik untuk bahagian depan. Taklah dia nampak macam kasar tau. Makeup yang kasar tu dia bila nampak macam satu line.
Macam jalan ta tu kan. Satu line tu tak nak. Kita lembutkan dia. Pakai pula colour ni. Untuk blend je. Tapi saya ramai orang pakai buat kening. Dia pakai conceal. Conceal balik kan. Saya tak pakai conceal. Okay. Nah. Dah siap. Orang Penang jangan buat haria nah. Steady and cool je. Saya tahu orang Penang sempoi. Sempoi sangat. So, okay. Memandangkan saya dah siap mata, bahagian mata. Jom kita buat blush. Blusher dan juga shading. Cara dia senang. Pertama kita shading dulu. Bahagian coklat ni shading dulu. Shading dulu yang coklat ni. Boleh beli ya? Boleh beli di dan juga di TikTok shop saya ada. Di TikTok shop saya ada. Di beg kuning saya. Di beg kuning saya anda boleh beli. Ni ada. Ini memang saya akan bawa ke mana-mana. Sebab apa? Dia shading dan juga dia adalah blush on. Terima kasih. Beli. Nampak? Terus automatic muka tirus. Muka terus jadi panjang. Allah ku segoknya Mak Iti. Ni orang kedah kata geram. Tengok cik. Oi. Terus warna ni. Warna favourite saya. Sebab apa? Saya suka yang dia macam ala-ala pink. Ada sikit orange. Ini warna saya lah. Kan nampak tu? Nampak tu. Kulit kering sesuai tak? Untuk apa ya? Tweaked kita ke? Sesuai. Sebab dia akan nampak gebu. Bila anda pakai ni of course lah akan berminyak juga kan. Berpeluh. Nampak lagi gebu. Dia akan apa? Oh ramai dah. Masya Allah. Okay. Saya dah nak siap dah. Jangan risau. Kan? Orang di TikTok boleh tengok macam mana sebelum saya make up. Siap. Sampailah dah siap. Okay. Ini cara saya make up simple. Dan menarik. Insya Allah. Kita pakai apa yang kita jual. Supaya orang senang nak tengok. Dan orang beli boleh ikut apa yang kita dah gunakan. So, okay. Sekarang ni saya nak pakai lipstick. Lipstick apa ya? Jom. Saya nak pakai apa? Saya banyak pilihan ni, Masya Allah. Semuanya saya punya. You nak saya pakai warna apa untuk jual? Kasi sand nude. Favorite saya sand nude. Saya paling suka Dato' velvet cantik. Coral saya paling suka. Dato' cantik yang coral. Kan. Ini adalah sorry Rudiansa. Saya tak bisa gabung-gabung. Okay. Baju saya agak-agak coklat gelap. Pakai warna ni. Menyelah sangat you all. Saya kurang. Okay, kita campurkan ya. Saya nak ajar anda pakai velvet coral dengan sand nude. Saya rasa semua ada dalam ni. Red, ombre. Buat ombre, ombre. Jom kita buat ombre. Light dulu. Sand nude. Okay. Tu dia. Okay. Saya akan muncul 11:30 kan? 11:30 kan? 11:30 kan? Ya. Yeah. Okay. Ada masa? 11 nak gerak. Okay. Nak gerak dah. Kita buat ombre. Pilotus seberang jaya lah. Cantik doa. Terima kasih. Nampak? Kan? Yeay. Saya dah siap make up. You all. Saya dah siap makeup, tinggal saya nak pakai baju untuk meet and greet. Jadi, mana yang tengok makeup saya ni? Hampa semua. Cik, cakap orang kedong. Pening. Lebih kurang je lah kan. Okay, boleh beli ya. Boleh beli dekat beg kuning saya dekat TikTok shop ni. Cepat-cepat kalau nak lagi anda boleh beli kat Okay. Jangan risau. Tak apa. Alis tak rata. Pandai. Kita tak pakai conceal. Kita pakai apa yang kita biasa ni lah ya. So, okay. Jom. Saya nak pergi dah ke lokasi yang sepatutnya. Okay. Ini promote juga yang dekat Aman Central. Tapi di W Aman Central. Okay. Lepas ni saya akan pergi ke Aman Central. Okay. Saya akan pergi Aman Central. So, orang Kedah, get ready.
Pukul 3. Sekarang ni orang Penang dulu nak. Pukul 11.30. Okay, terima kasih mana yang menonton. Okay, jangan lupa dapatkan produk saya ya. Di TikTok Shop, di beg kuning. Ataupun di... Okay, bye. Assalamualaikum, bye. Bye.